Bukan kaleng-kaleng, di Bekasi ada yang jual chicken katsu pinggir jalan tapi gede banget. Harga cuma 20 ribuan, udah gitu kalian bebas nambah nasi sepuasnya. Namanya Onichan, warung Jepang pinggir jalan tendaan yang awalnya cuma tendaan doang tapi berdiri 3 bulan karena mereka unik dan murah, rame banget sampai akhirnya mereka nambah ruko. Ini kalian lihat katsunya segede-gede gini dan cepet banget habisnya, baru aja isi penuh satu baskom udah kosong lagi. Tonton video sampai habis, enjoy the video. Hello Halo, let's go, Renit. Balik lagi di channel Mukus yang mau memajukan kuliner-kuliner Bekasi. Pede banget. Kita mau nyoba makanan Jepang hari ini. Oh iya, sebelum gua lanjut, gua mau ngasih tau kalau Warkop yang dari Jakarta udah buka cabang Bekasi. Makanya hari ini gua mau nyari sekitaran Warkop gua, kira-kira ada makanan yang seru apa aja. Dan gua ketemu Onichan, warung Jepang. Kenapa gua kesini? Kalau gua lihat katsunya gede-gede banget, boy. Yuk! Subscribe boleh ya? Boleh, 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 boleh. Apa kabar kalian semua? Bekasi, kayaknya gue akan sering ke Bekasi, Dis. Mungkin yang follow Instagram gue juga udah tahu. Akhirnya gue buka cabang di Bekasi. Jadi orang-orang dari Jakarta Timur, Buaran, Duren Sawit, Pondok Kelapa, Bintara, Jati Asih, dan lain. Kalau mau nyobain mie Banglades di Warung Medan di Jakarta, gak usah jauh-jauh ke Ciputat. Karena gue udah buka di Ruko RGA, Green Galaxy, Ruko 1-3. Dekat Globe ya, Dis. Orang-orang tahu itu Globe ya. Nah anyway, di belakang gue udah nemu warung Jepang. Gue suka banget sama warung Jepang tendaan. Apalagi setelah gue lihat di TikTok dia jual katsu, katanya murah banget, harga cuma 20 ribu tapi lebar banget, bray. Tuh, rame, Dis. Mungkin karena dia murah kali ya. Oh iya, bener. Harga mulai 20 ribuan. Mas, segede apa sih katsunya? Gede banget, Bang. Buset, segede pala saya. Semuka, ini daging ayam. Ayam. Semuanya ayam. Semuanya ayam. Dari tadi kayaknya baru goreng nih, goreng lagi. Goreng lagi. Cepet banget abisnya. Abis cepet banget, naik aku nih. Tadi seller. Best seller. Kalau gitu saya udah pesan katsu dong. Boleh. Langsung aja. Mas, ini karinya ya? Iya, karinya. Ini kalau abis gimana, Mas? Bikin lagi? Abis kita langsung bikin lagi, Kak. Oh. Malam minggu bisa 4 kali ini. Malam minggu bisa 4 kali isi? Iya. Oh, di atasnya ada telurnya? Iya, ini yang katsu dong. Oh, katsu karido. Terus segini harga berapa nih? 32.000. Ikan katsu kari doang tuh belum makan nasi? Termasuk nasi, 29. Kalau katanya mesen nasi, itu free refill kita. Nasi free refill? Free refill sama Ocas. Bebas. Beneran, serius. Boleh. Gue boleh tambah nasi nih. Boleh tambah nasi, bebas. Sampai 10 kali, gak apa-apa. Cuma kalau katukan itu gak bisa free refill. Jadi yang berbisa itu hanya katukarinya aja. Oh, jadi yang bisa free refill yang kari katsudon? Katukari. Oh, chicken katsukari. Kita pesan yang itu. Yang free refill nasi yang mana, Mbak? Chicken katsukari biasa, boleh satu. Mau cobain chicken karage juga. Terus mau beef teriyaki. Mau ebi furai. Apalagi yang harus saya pesan, yang belum saya pesan, Mbak? Boleh, chicken teriyaki boleh. Eh, mau ntar nasinya banyak, Mbak. Oke, nasinya satu. Sama minimal ocha. Ochanya dua. Iya. Iya. 163.000 saya pakai keris ya. Katsunya nambah satu lagi deh, yang katsu doang. Hah, satu lagi. Kira-kira saya bakal habis nggak, Mbak? Itu semua saya habisin. Nggak habis. Kalau saya nggak habis, Mbak, saya kasih 50.000 ya. Kita lihat nanti. Ditantang dulu. Oh, boleh sih. Sama kamera. Thank you.
Alright, semua menu yang kayaknya namanya menarik semua gue pesen. Beef Wurae, karage, chicken teriyaki, beef teriyaki, sama ini yang bakal gue makan terakhir, chicken katsu yang segede tangan. Plus gue pesen nasi juga, nanti bakal gue taruh sini, gue tumpuk jadi satu. Tapi awalnya gue bakal makan semuanya dulu. Kalau boleh saran nih, gue butuh salad yang lebih banyak, Bray, sebenarnya, Bray. Karena gue suka banget salad dibikin iris-iris kayak gini, pakai mayo tuh gue doyan banget. Cuman beberapa makanan Jepang pinggir jalan yang gue temuin, kayak mereka agak irit salad. Tapi nggak apa-apa nih, Beef Wurae dulu ya, dia pakai saus cocolan ini, gue nggak tahu sausnya apa. Ya. Yuk. Oke. Gokil. Ini mayo juga nih. Mungkin mayo racikan mereka. Beef Wurae-nya dibalur pakai tepung roti. Jadi sebenarnya bukan yang crunchy banget enggak, tapi minyaknya dripping banget dari dalam Beef Wurae-nya. Jadi di dalamnya ini dia nyimpen minyak yang kalau kalian buka atau kalian gigit itu ambiar ke mulut. Yuk. Kalau ini sama pakai tepung roti terus. Sama. Sama ada tepung rotinya ini. Ada. Tapi kenapa dia lebih bergerenjol-gerenjol, kelihatan crispy daripada si udang? Kenapa, Boy? Karena udang nggak ada bulu, ayam ada bulu. Sok-sok lu belajar lagi deh, Bis. Kamu tahu jawabannya, Pan? Gue tahu, makanya gue nanya. Oh. Lu bukan ngetes itu, gue nanya beneran. Ada lagi. Gue lebih suka tepung yang gini. Gue lebih seram pakai saus teriyaki. Dan unik juga dia pakai seledri ya. Seledri apa nori sini? Kayak nori deh. Kok dari jauh teksturnya kayak seledri. Gue suka daging karaginya tebal-tebal dan puas makan ini. Ngasih saus teriyakinya, nggak full nyelimutin si karage, tapi gue suka karena yang penting ada hint si saus teriyakinya aja, nggak all over the place, jadi nutupin rasa karagenya. Kecuali lo mau lebih berasa teriyaki, mungkin lo bisa minta, gue nggak tahu. Tapi segini buat gue fine. Walaupun menurut gue adonan si bung karagenya bisa sedikit lebih gurih lagi, gue udah suka teksturnya, men. Sekarang gue mau nanya, Mas, ini yang hijau-hijau apa? Nori, Kak. Nori, nggak pakai daun dia. Oke, siap, thank you. Beneran nori. Nori kan? Nori, gak bener. Chicken teriyaki. Gue expect gurihnya si kulit karage tadi segurih si chicken teriyakinya nih. Ini chicken teriyakinya gue suka banget. Beef teriyaki dari tampilannya mantap. Nah, gue bingung nggak sama-sama teriyaki, tapi yang beef lebih manis sih. Lo bisa lihat dari warna juga sih.
Yang ini warnanya lebih cerah aja sih. Sistemnya kali beda ya. Mungkin. Main event. Pasti lo lebih suka kalau gue pindahin sini semua kayak yeah. Satu piring ya. Ternyata nggak usah jauh-jauh ya. Di Bekasi pun ada katsu yang segede ini. Kemarin kita ketemu katsu segede ini cuma ada di Bandung ya Des ya. Maranatha sama yang di Riau tuh gue lupa namanya apa. Depannya Ngadilan ya. Ngemil malam. Karena lagi gak enak badan, Dis. Biasanya gue, ritual gue tuh, ini kita lagi kerja nih, lagi berkegiatan nih. Biasanya kalau capek, gue makannya segini. Sebenernya enggak juga. Gue segaya-gayaan nih sih. Kita coba aja, Dis. Kita tantang diri kita sendiri, push the limit. Kita abis gak nih dua tangkap kayak gini? Bismillah. Luar dugaan, dagingnya tebal juga. Nah, ini kalau pakai nasi yang Jepang mantap banget ya, Boy. Mantap ya. Oh, gue tahu. Pakai enak, Boy. Gue suka rasa yakinikunya, men. Wah enak banget, kayak gue yakin gue nyancur. Salatnya enak banget sih, seger. Si mayo putihnya kena nasi, mantep banget. Kalau gua gagal, gua capek buat mbak nih. Tapi gimana nih menurut lo, Des? Abis nih gua, beef fry, karage, beef teriyaki, chicken yakiniku. Saya mengaku kalah, saya tinggal satu. Saya udah janji sama mbaknya. Karena saya kalah tantangan, mbak dapat 50 ribu. Sama-sama. Pulang dulu, mbak. Karena waktu kita ngobrol-ngobrol, gue pengen tahu sebenarnya Onichan ini udah lama belum, Mas? Kurang lebih udah berdiri 1 tahun, Mas. Genap Desember kemarin. Terus cabangnya ada 2, saya lihat di Instagram. Iya, betul. Yang tapi satu awalnya di sini. Iya, betul. Satunya lagi di Ponokungu, Marakas. Ini menarik banget karena saya jarang banget ngelihat katsu yang dijual segede itu. Iya. Ini konsep awalnya emang apa sih si Onichan ini? Konsep awalnya kita emang udah pasti street food Jepang. Dan kita awalnya sebenarnya kita lapak kaki lima aja. Bulan keberapa, Mas? Akhirnya nambah di sini. Bulan keempat. Oh, Masya Allah. Customer kita meledak ya kan, kita nggak nampung ke sana sampai keluar ke sana, nggak ada rezeki lebih, kita sewa rukonya. Ini Mas Ilham berarti ownernya nih ya? Iya, betul. Masya Allah. Salah. Awalnya gimana, Mas, kepikiran buka nasi Jepang street food nih? Sebenarnya saya nggak sendiri, saya salah satu pemiliknya aja karena saya join sama beberapa kawan saya gitu. Dan kebetulan memang pencetus awalnya atau foundernya itu salah satu teman saya, namanya Edi. Oh, Mas gitu. Edi. Dia yang tahu konsepnya, dia yang ciptakan menunya gitu. Dan memang kalau kita lihat itu memang akhir-akhir ini tuh makanan street food Jepang itu emang lagi tren banget, sih. Apalagi daerah-daerah Jakarta sana kan, Mas. Cuman kita ingin membesarkan nama Onichan identik dari Bekasi dulu. Ya, sering berjalan mungkin baru kita mulai keluar.
Berarti ada rencana mau ke Cikarang. Luar Bekasi juga ya? Betul. Oh, tapi ngejarnya Depok, Cikarang. Iya. Dan kira-kira nih harganya masih masuk ya ke mereka ya. Kalau katsu segede itu emang niat awalnya udah kayak gitu atau gimana, Mas? Emang niat awalnya udah kayak gitu sih, Mas. Kita mau bikin yang berbeda sih dari yang lain. Jadi kita boleh bersaing banget lah. Bisa dibandingkan banget dengan tempat lain. Ya. Dengan harga segitu, rasa dan kualitas kita beda lah dari yang lain gitu loh. Dan pasti ukurannya kan lebih gede tapi harga sama gitu ya kurang lebih. Sebenarnya kalau dibilang sama, kita masih jatuhnya lebih murah, Mas. Oh gitu? Apalagi dengan porsi sebesar itu gitu loh. Berarti udah riset nih ya, HPP-nya ketemu, dapet ya kan? Iya. Masih ada untungnya juga, dan akhirnya jadi best seller, bener-bener kebukti. Di awal tuh emang orang-orang kesini karena si katsunya nih? Bisa dibilang seperti itu, karena katsunya dan beef teriyakinya. Tapi saya tadi suka chicken yakinikunya, mantep banget. Pas, umami, gurih. Kalau awal-awal nih pas 4 bulan pertama, langkah apa sih yang udah lo sama teman-teman jalanin bisa orang meledak? Ini organika atau ada trik marketing atau gimana, Mas? Kita ada satu kali kita bakar kerjasama. Cuman setelah itu udah. Sampai ke sini kita dari organik. Dari situ ya, akhirnya kayak bola salju aja ya. Iya, betul. Betul. Organik dari awal di TikTok tuh pasti meledaknya. Betul, betul. Oh, emang luar biasa sih TikTok tuh. Salut buat kreator TikTok. Yang namanya kita jualan, lempar ke marketing, pada akhirnya yang melanjutkan kualitas kita sendiri ya. Iya, betul. Udah sampai sejauh ini setahun, yang pasti kualitasnya gokil. Betul. Tinggal tahap pengembangan, penyempurnaan. Mungkin kita nanti ke depannya tambahan menu dan kualitas pelayanan kita mungkin akan kita lebih tingkatkan. Oke, dan gue lihat tadi Mas, itu si katsu baru kosong tuh si baskom. Iya. Penuh lagi, diisi. Gue melek lagi, kosong lagi, cepet banget perputaran. Ini untungnya Masnya datangnya sih malam Sabtu ya, malam Sabtu mungkin masih belum terlalu. Tapi besok, malam Minggu, mungkin Mas sendiri udah gak kebagian tempat duduk. Susah kebagian tempat ya? Iya. Ada waiting list gitu gak sih Mas? Pasti ada. Kalau lagi terlampau rame pun kita potong dulu gitu. Kita infoin gini, harus menunggu sekian, kalau customer masih bersedia gak apa-apa. Kalau enggak ya, memang kita close order dulu. Daripada kecewa pelayanan, iya, lama atau segala macem kan. Betul, betul. Setuju gue. Ini lagi bikin lagi nih Mas? Iya, bikin lagi. Sehari berapa? Itu sehari kita bisa ngabisin ayam 50-70 kilo. Iya. Pantesan aja ngurusin ruko sampai dalam. Kalau malam minggu sih lebih. Malam minggu kita pernah sampai 130 kilo. Satu kuintal lebih. Iya. Udah mau jam 9 tapi masak terus. Terus pokoknya. Luar biasa. Kita juga karyawan yang dari awalnya cuma 4, tambah. Nah itu sekarang berapa? Akhirnya sebanyak ini, kurang lebih 14. Sukses aja. Terus Mas Ilham dan teman-teman. Siap. Seneng banget bisa nyoba makanannya. Terima kasih Mas. Ditunggu cabangnya di tempat-tempat lain. Oh siap. Berarti Onichan, link sosial medianya at Onichan. Iya, at Onichan.id. Okay. Buka dari jam, sorry? Kalau weekday itu dari jam 5 sore, mulai terima customer, tutup jam 11 malam. Tapi kalau misalkan weekend, dari jam 5 sore tutup, kita pentokin sampai jam 12 malam. Terima kasih ya. Oh iya, saya juga terima kasih Mas. Sama-sama. Ya. Jangan kapok-kapok datang ke tempat kita Mas ya. Gila, keren banget ya. Gue seneng ya, orang-orang yang berani mulai gitu. Nggak akan pernah tahu kalau rezekinya adalah di makanan tendaan atau gerobakan, tapi sehari bisa bawa cuan. Tapi gue salut sama penggiat-penggiat UMKM kayak Mas Ilham dan teman-teman, keren banget. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian pengen nyobain makanan Jepang yang enak di Bekasi. Onichan, subscribe channel Mungkus, suka upload 3 kali seminggu rutin, setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram @bungkusofficial, TikTok @bungkusofficial juga. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik, boleh komen di bawah atau DM Instagram Yudis @yudisrautm. Cuman dari pas gue selesai ngobrol sama Islam, dia bisikin gue, Dis. Yudis pikir saya kena kamu lagi, wah. Gue tanya, kok tau dari mana Mas Islam? Tetangga saya di kota. Gue selidikin, akhirnya ketemu juga saya kena kamu lagi, Dis. @DJUna kalau gak salah. DJUna keren. Itu dia, peace and peace with. Tau gak DJUna? Tau.